yang tak ikut kosong-kosong tu. Huh, buat hati lah. Pakai rod. So, gua hilang 7.2 meter dulu kan. Tarik, dia tarik. Dia tarik je, dia tarik. Alhamdulillah, strike pertama je. Alhamdulillah. Ini besar geng, besar ni. Ni geng, banyak geng boiling dia. Kat sana tu. Kita try geng. Buat permulaan ni, aku nak cuba pakai rod. So, gua hilang 7.2 meter dulu kan. Try sini. Ini pakai setup pelampung ni. Jadi boleh tinggal-tinggal. Kita tengok pelampung ni nanti. Banyak tu. Oh, pak. Dia tahan. Kita cuba lah. Boleh cuba nasib. Petang ni. Harap-harap dia murahkan rezeki sekejap lagi kan. Dari sini kan. Aku tak tahu kat mana port dia ni. Tadi. Dekat situ je. Jadi, cuba letak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba letak situ kan. Letup-letup. Kan macam tu. Okay, kita tinggal sini. Aku nak buka satu setup lagi. Satu lagi pancing aku. Okay, cuba pakai sogo hilang 6.3 meter kan. Yang ini pendek sikit daripada yang tadi. Dia tarik je. Dia tarik. Dia tarik je. Dia tarik. Alhamdulillah, strike pertama geng. Strike pertama mantap. Saya besar agak geng. Boleh tahan agak saya dah geng. Terbaiklah. Tak ada nak buka set pertama. Set pertama aku tak ada nak buka. Naik dah. Tak geng, mantap. Okey geng, alhamdulillah. Strike pertama geng. Tak lagi geng tempat tadi geng. Aku rasa dia main ni kat sini. Tak ada lama nak tunggu. Okey geng. Tinggal dulu geng. Aku nak buka satu set pancing aku lagi satu. Satu set. Ni lah geng. Aku nak buka-buka dia punya penutup ni. Tiba dia tarik geng. Jadi kena sambil-sambil tengok lah. Harap ada yang ambil. Set ni tak ada pelampung geng. Tak ada pelampung, tak ada batu. Betul-betul mata kail dengan anu ni lah semata-mata. Okey geng, aku drop kan. Satu lagi umpan geng. Satu lagi umpan geng. Dekat sini. Dekat lubang ni. Okay, aku rasa yang ini aku nak pindahkan dekat sana. Aku nak main kat sini. Aku nak pegang rod ni dekat sini. Okay, so yang ini aku letak kat sini. Kat sini lah meriah ni. Buat sana. Param. Dia tarik lah, dia tarik. Allah, hai. Hai, si. Okay. Tak dapat, geng. Tak balik, geng. Tak balik.
Janganlah jauh sangat. Itunya jauh. Okey, geng. Kita set up satu lagi. Okey, geng. Tak sini lagi, geng. Tadi dia main sini, geng. Sambil-sambil tengok pelampung tu, geng. Wah, ada, geng. Ada. Ada saya tarik tu. Oh, alhamdulillah, geng. Seko lagi, geng. Saiz boleh tahan juga. Oh. Strike yang kedua bermakna dua-dua set pancing aku dah strike, geng. Mantap, geng. Mantap. Dia. Ini, geng. Dapat buat pekasam. Set boy ni. Taruh sini. Mantap. Pindah tempat, geng. Pindah tempat. Puyuh kat lain ni, geng. Tip lah. Salah satu tip dia, geng. Kita pancing kena letak dekat boiling dia, geng. Ha, tu rahsia dia tu. Ha, tu. Macam situ, geng. Dia tengah main-main situ. Kita kena letak umpan ni kat situ. Ha, insya-Allah, geng. Ikan dia ada kat situ. Dan insya-Allah dia akan ambil umpan ni. Assalamualaikum, selamat petang-petang, geng. Okey, geng. Aku datang ke spot Limau Sepang, geng. Tengok air hari ni cantik, geng. Oh, hitam. Air baru surut daripada banjir. Ha. Dia nak gerak surut lah, geng. Sebelum ni air naik, geng. Ha. Okey, geng. Setakat ni, geng, aku dah naik 2 ekor, geng. Saiz gorgon juga, geng. Alhamdulillah lah, petang-petang ni ada sedikit masa lagi, geng. Jadi aku nak mencuba lagi, geng. Kita tengok, geng, apa jadi. Harap-harap ada topak-topak lagi, geng, petang ni. Okey, geng, teruskan menonton. Tengok apa jadi petang ni, geng. Teruskan misi untuk air. Sangkut pula. Misi mancingkan puyuh ni, geng. Manalah. Kena tunggu dia punya boiling, geng. Kalau tak memang payahlah. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Wuih. Bosok, geng. Hui. Oh. Hu. Mantap ah. Padu, padu. Alhamdulillah. Ini besar, geng, besar ni. Memang wajib tapau, geng. Memang besar ni. Memang besar lah. Nah, kepala berkureng. Kita siapkan nak makan kepala dia. Tak, geng. Wow. Strike yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Besar saiz tu. Saiz tu padu, geng. Cuba letak lagi, geng, kat lubang tadi. Ni dia, geng, lubang dia. Tu dia. Mana tahu kuat-kuat dia sepasang. Satu juga rezeki. Come on, come on, come on.
4-5 ekor hutang ni jadi lah. Oh, dia tarik tu. Dia tarik yang dia tarik. Stand by. Ui, banyak tu. Ishih. Alhamdulillah. Huhuhui. Saiz. Strike keempat petang ni, geng. Alhamdulillah. Apa dah jadi kepala hang ni? Oh, kepala dia semua macam ni puyuh hari ni. Alhamdulillah. Seko lagi, geng. Seko lagi. Yang keempat ni, yang keempat. Kita dapat 5 ekor pun petang ni, alhamdulillah lah. Ya, lebih tu bonus nama dia, geng. Okey, geng. Taruh lagi, geng. Ni, geng, abang botak kita, geng. Abang botak. Dia datang lagi awal. Daripada pukul berapa datang ni? Ni bang, penuh ha? Tak penuh lagi. Tapi lenguh ha. Belagak. Segeram sini ni. Memang daripada tadi tu ada batang konkrit tu. Oh, hati-hati lah. Anu, titi. Segeram sini. Nampak ekor kosong-kosong tu. Fuh, puas hati lah. Pernah tengok? Woi lah, hai Allah, penuh. Hai, target 5 ekor ni bang. Nak seekor lagi ni. Aku apa ni? Aku 6 lah. 6.5 nak balik lah. Oh, dia tarik tu. Ha. Dia tarik kayak ya. Yang tu tempuk tu. Anu dengan cepat. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Aku strike 4 ekor hari ni, geng. 4-4 saiz gorgon, 4 jari, 5 jari. 4 jari, geng. Gemuk-gemuk, geng. Alhamdulillah, geng. Memang mantap terbaik, geng, petang ni. Walaupun masa yang singkat, lebih kurang 1 jam lebih ya aku mancing. Petang ni dapat dalam 4 ekor saiz gorgon. Okey, alhamdulillah, geng. Okey, geng. Yang mana baru singgah dekat channel aku, geng. Support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Yang mana dah lama support aku, selalu dan tonton video aku, aku mengucapkan ribuan terima kasih, geng. Okey, kita jumpa di next episode, geng. Assalamualaikum.